Nyanyi dalam bilik sebelum tidur seorang-seorang. Iya ke? Boleh tak nyanyi? Tak pandai. Boleh tak nyanyi untuk Pak ni? Tak boleh. Pelakon Pelangi Kasih sekarang ini dan sekarang ini tengah sibuk. Baru selesai habis syuting filem. Alhamdulillah baru selesai habis. Apa shooting. Beza susah tak berlakon filem dengan juga drama Giovanna tu? Drama Giovanna okey, susah juga. Filem dia lagi susah sebab dia lagi besar. Aha. Dia lagi besar, set dia besar. Lepas tu ada pelakon-pelakon lain yang lebih mantap. Selain dari kami ada Adlin Amar Ramli. Oh, Adlin pun berlakon? Ya, saya. Wow. Ada Shahnaz Ahmad. Patah seribu. Bukan. Itu girlfriend dia. Oh, ya ke? Okey. Satu-satunya masakan yang saya tahu. Waktu dulu saya jadi student. Kat mana? Dekat Multimedia College, dekat Jalan Semarak. Masakan dia saya namakan nasi bujang. Nasi bujang senang. Nasi bujang senang nak masak. Macam mana dia punya resepi? Cepat, mungkin ramai orang bujang nak ikut hari ni. Ambil beras dalam kat dapur tu, kalau mak tak nampak diam-diam kita ambil. Kita satu cawan ke, kita masuk dalam tempat masak nasi tu. Kita masak nasi seperti biasalah kan. Takkan tak tahu nak masak kan nasi. Ramli, Pak ni teringatlah lagu Underneath Pokok Kelapa. Cuba nyanyi. Underneath Pokok Kelapa. I'll come for you. Itu lagu Masya untuk Adlin Amar Ramli. Oh. Dan awak pula adalah peminat Masya. Apa istimewanya Masya di mata awak ini? Istimewanya? Oh, dia memang sweet lah. Dia memang ada aura lah bila naik stage. Senyuman dia menggoda. Dia ada package seorang anak apa artis. Okeylah, ramai lah yang cemburu pula. Awak tahu kali ni Masya kalau dengar ni, boy, Masya berusaha cari nombor telefon awak. Masya ni gedik sikit. Salah, gedik banyak. Okey, kita masuk Masya. Babak pertama bermula saat ku di radio era menghadap partner ku sayang. Dari dulu sampai kini. Entahlah partner, tak tahulah nak nyanyi apa. Tapi apa pun, saya akan cuba jadi seorang anak seni yang terbaik untuk anda semua, insyaAllah. Terima kasih semua. Jadi pastikan jangan lupa untuk anda bersama dengan Carta Era tentunya pada hari Sabtu dan Ahad ini. Hari Sabtu pukul 12.30 hari hingga pukul 4 petang. Yeah. Dan hari Ahad ulangannya daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12.30 hari. Carta Era 40 bersama dengan Johan Ashari. InsyaAllah. Pertama bermula saat ku di radio era mengadap.